Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Allahumma ankas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Astagfirullahaladzim. Pada kemana makmum gue? Waduh, handphone gue kemana nih? Wah, kok bisa hilang ya? Mana cicilan belum lunas lagi? Mohon maaf bapak-bapak, ini ada urusan besar yang sangat gawat yang terkait umat mus. Astagfirullah. Lebih tepatnya urusan saya mengenai handphone saya hilang. Mohon apabila ada yang menemukan, harap kembalikan ya. Ini nih, bikin rusuh di dalam masjid. Jangan begitu ya mas, jangan bikin gaduh di dalam masjid. Oke? Bro, lu masuk masjid malah ngeluarin HP sih. Wah, salah lu. Lu nggak dengerin kata Pak Ustaz kemarin ceramah. Nah, ini kalau kita masuk masjid nih harusnya sholat sunnah dulu dong, dua rakaat tahiyatul masjid. Lumayan dapat pahala daripada mainan HP buang-buang waktu doang. Juga nih. Kalau gitu gue tahiyatul masjid dulu ya. Nah, cakep bro gitu. Untung gue udah nonton video-video lampu Islam, jadi tahu deh kalau kita masuk masjid itu disunahkan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Hey mas, ini batas suci, nggak boleh pakai sendal sini. Oh, sorry mas. Luruskan dan rapatkan safnya, karena itu sebagian dari kesempurnaan sholat kita. Rapatkan dan luruskan safnya, karena itu sebagian dari kesempurnaan sholat kita. Aduh, handphonenya matiin dulu deh. Nah, bener tuh. Matiin ya, hari kita sholat. Astagfirullah. Nanya lagi. Aduh, handphone siapa lagi sih yang bunyi? Bukan saya. Handphone lo ya? Bukan. Handphone lo. Nggak bawa HP saya. Halo. Jam 10. Janganlah, malaman jam 10.
Nah, cakep tuh jam 7. Kita langsung dance, oke? Oi. Ini lagi masuk ke masjid jalan mundur. Lu mau jadi undur-undur, ha? Masuk ke masjid tuh kaki kanan. Iya, Bu Ustaz. Gimana sih masuk? Wah, dasar nih orang, si monyet. Mas, maaf mas, di masjid gak boleh berkata jorok. Enggak kok pak, ini saya lagi nyanyi. Si monyet kuda kerbau adalah ciptaan Tuhan Maha Esa. Astagfirullahaladzim, di masjid malah nyanyi-nyanyi yang ada faedahnya, astagfirullahaladzim. Mendingan ente zikir. Pilih. Parfum. Tidak beralkohol. Ayo pilih. Non alkohol. Ayo. Mas, bantu mas. Iya mas, itu bagus mas. Tidak beralkohol. Ini ngapain pada ini mas? Lagi transaksi. Ayo bang. Itu mas, parfumnya. Kanya Rasulullah itu melarang kalau kita transaksi berdagang di sini. Nyari rezeki masa dibilang haram? Aduh, payah.